ada begitu banyak kegiatan perbankan atau jasa keuangan di Indonesia. Namun dalam masing-masing urusan sistem rumah tangganya, tentunya berbeda-beda. Sebut saja Bank Syariah Bukopin. Usaha jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah pada prinsipnya ialah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan rakyat. Jadi visi Bank Syariah Bukopin di tahun 2016 sebenarnya kan visi kan sifatnya kan tetap. Kita ingin menjadi bank syariah terbaik dalam sisi layanan dan tentunya kita ingin menjadi bank syariah pilihan bagi masyarakat di Indonesia ini. Itu misinya. Sedangkan misinya tentunya yang paling utama adalah kami ingin memberikan satu nilai tambah bagi stakeholder Bank Syariah Bukopin. Ya, stakeholder dalam pengertian tentunya pemegang saham maupun masyarakat khususnya nasabah-nasabah Bank Syariah Bukopin. Itu ya. Nah di 2016 ini dengan melihat kondisi di 2015 kami melihat satu optimisme bahwa di 2016 ini Bank Syariah Bukopin bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dibandingkan dengan 2015. Dan kami optimis bahwa di 2016 ini memproyeksikan pertumbuhan lebih baik daripada 2015. Ya, di antaranya dari sisi pertumbuhan usaha kami memproyeksikan di 2016 ini tumbuh sekitar 20%. Untuk 2016 ini banyak program-program yang kami akan lakukan. Di antaranya adalah dari sisi bisnis kami ingin memperkuat capaian dari sisi fee-based income kita. Kami proyeksikan di 2016 untuk bisa tumbuh lebih baik dengan lebih meningkatkan fee-based atau jasa-jasa yang masukkan fee-based di Tonton Lampu, sama ada fee-based atau produk-produk fee-based baru yang nanti kita akan kembangkan. Itu yang di 2016 nanti akan kembang. Di samping itu juga di 2016 ini kami akan terus kembangkan bisnis-bisnis yang menjadi fokus bisnis kita. Ya di antaranya dari sisi bisnis segmentasi pendidikan dan kesehatan ini masih menjadi segmentasi utama di Bank Syariah Bukopin yang kita akan lebih kembangkan di 2016.